bengkal dia. Habis. Dah nak kena proses satu per satu nak. Kurang low and steady lah. Okey, kita buat cara buat tingkat. Maka apa yang boleh, takat mana boleh. Kurang ansur-ansur. Yang dah tumbang kita biarkanlah. Kita cuma nak mask ini. Ini kawasan kebun yang lama ditinggalkan, tengok pokok dia balik-balik sana tu. Ha. Itu dah. Okey, pokok buluh seperi. Kesan pembakaran dah tumbang. Ha, tu tumbang. Ni paksa kau kerak sikit-sikit. Ha, buat asas-asas. Ha, ni sedang membakar pula yang sini pula. Kena buat secara berperingkat. Dia tumbang, terus tak nampak jalan. So, kita kena proses balik semula sikit-sikit. Bakar, bakar, bakar mana yang boleh dibakar. Okey, ini keadaan sekarang. Tengok, nampak tak yang terbang-terbang tu? Binatang punya banyak nyamuk. Oh, okey. Kita nak habiskan buluh ni. Tak ada jalan lain lah bakar. Ni kita dah bakar. Bengkal dia. Habis. Dah nak kena proses satu per satu. Nak kurang low and steady lah. Okey, kita buat cara buat peringkat. Bakar apa yang boleh. Takat mana boleh. Kurang ansur-ansur. Yang dah tumbang kita biarkan lah. Kita cuma nak mask ini. Ini kawasan kebun yang lama ditinggalkan. Tengok pokok dia balik-balik sana tu. Ha. Itu dah 40 tahun, 50 tahun punya pokok. Okey. Tapi kawasan dikelilingi oleh semak dan buluh. Banyak air buluh. Tengok tu buluh keliling. Tapi sekarang ni kita kena buat. Suka tak suka, kena buat. Buluh ni kita tak boleh biarkan. Kalau biarkan dia terus melarat masuk ke dalam, jadi semak lah. Ni pokok durian. Pokok durian lama. So, pemeluk lah ni. Keliling dia buluh kalau biarkan. So kita kena proses. Okey. Itu cerita kebun dan. Hari ni kita di kebun lain. Kalau ikut tapak ni fasa 4. Kesan dia, laluan kita pun dah kena blok. Jadi kita kena buang dulu yang ni. Satu per satu. Potong ni lah. Okey. Dah sampai sini. Lalu kita boleh jalan. Hah. Yang dah bakar kita tinggalkan. Kita buat sikit lah. Okay, let's go. Hari ni tak ada buah. Tak ada buah yang kita temui ya. So, okey lah. No problem. Macam biasa. Dah selesai. Kita tinggalkan sana. Nanti kita datang lagi, kita buat lagi. Tak boleh buat sekaligus. Kita buat berdikit-dikit. Let's go.